Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menggelar Open House Lebaran Idul Fitri 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 10 April 2024. Seorang pemulung, yakni Hana, 56 tahun, mengikuti Open House tersebut berangkat dari Bekasi. Tujuannya hanya satu, yakni bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia bahkan telah mengantri sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat karena hendak menyampaikan pesan kepada Presiden. Hana berharap agar Presiden di periode berikutnya memiliki sikap dan perilaku yang sama seperti Jokowi. Lebih lanjut, Hana juga menceritakan bahwa acara Open House Jokowi tersebut sempat tidak kondusif. Pasalnya, orang-orang berdesakan saat menukarkan kupon dengan bingkisan berisi sembako dari Presiden Jokowi. Bahkan, banyak warga yang pingsan karena berdesak-desakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.